Aduh, terpaksa aku jual kamu sapi karena ibuku sakit. Aduh, padahal aku sayang sama kalian, tapi aku gara-gara gak punya uang untuk berobatin ibuku, makanya aku jual kalian. Wah, ngapain ya si Sopuk di kandang sapinya ya? Aku cari ke rumahnya, kata kakaknya di sini. Nah, itu dia si Sopo. Epo. Jordi, ngapain kamu kesini? Nah, aku cari-cari ternyata kamu di sini, Po. Aku tadi datang ke rumahmu, tapi kakak kamu katanya kamu di sini. Ya, Jordi, aku di sini. Aku mau jual sapiku di sini, Jordi. Hah? Kenapa kamu jual ini sapi kamu? Kan ini sapi kesayangan kamu, Po. Ya, Jordi, aku mau jual ini sapiku. Karena aku butuh uang, butuh biaya ibuku beliin obat. Makanya aku jual ini sapiku, Jordi. Ya, aku dapat ke rumah kamu tadi. Tapi kakakmu, aku lihat di sana lagi jagain ibu kamu. Kasian banget ya ibunya kamu. Tapi kenapa kamu nyari aku, Jor? Po, aku mau ngajak kamu ke sumur tua itu. Kemarin aku lihat ada kotak misterius. Kayaknya itu kotak harta karun. Kita kesana aja yuk. Wah, beneran itu Jordi, kamu gak ngada-ngada. Zaman sekarang gak mungkin ada harta karun gini-gituan. Nah, aku kalau masalah itu aku belum tahu pasti, Po. Makanya kita cek kesana, kita pastiin. BTW sumur itu kan terkenal angker, Jordi. Po, beneran, Po. Di sana emang beneran angker. Makanya orang di sana gak ada yang berani dekat-dekat sama sumurnya itu. Makanya kita coba aja lihat kesana. Siapa tahu kita dapat rezeki nanti. Ya, kita cek, Po, kesana. Siapa tahu nanti kita ketemu beneran di sana harta karunnya. Kamu nggak perlu jualan sapi. Nanti beli obat ibumu pakai uang harta karunnya itu aja. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke sana. Ini Jordi, mana itu? Di sini. Wah, mudah-mudahan nanti kita bisa dapat itu harta karunnya. Iya. Iya. Di sini. Mana itu? Mana Jordi? Ini udah dekat. Wah, kalau sumurnya ini lumayan jauh ini, kawan-kawan. Yang mana itu, Jordi? Ih. Betulnya mau ke sini. Mana itu? Ya, sini ikut aja. Hei! Wah, itu mah tanaman itu. Wah, apaan ini, Bu? Apaan ini, Jordi? Aduh, apaan ini Jordi? Ini seperti mobil-mobilan, Po. Aduh, kok bisa ada begini sih di sini, Jordi? Jangan-jangan ini harta karunnya, Jordi? Bukan ini, Po, tapi sumurnya masih di sana. Wah, ini sudah ditumbuh-tumbuhin rumputan ini, Po, mobilnya. Kok bisa ada mobil di sini ya? Kalau gitu ayo kita cek, Jordi. Apakah masih bagus apa enggak ini? Tapi kok aneh banget ya kelihatannya. Udah ditumbuhin rumput-rumputan. Yuk kita cek aja yuk. Wah, kita cek aja, Po. Wah, Jordi. Wah, ini masih bagus ini, Jordi. Iya. Wah, gimana kalau kita ambil aja ini, Po? Gimana caranya? Belum kita sampai sumur udah nemuin ginian, Jordi. Ini pasti mahal harganya. Iya benar, pasti mahal lah. Aduh, bagus banget ini. Bagus banget ini, Jordi. Wah, wih, bagus banget. Kayaknya ini baru, Jordi. Wah, itu kan si Sopo sama si Jordi. Woi, Sopo, Jordi. Wah, woi, ada kameramen. Eh, kebetulan. Sini. Nemuin begini sini dulu. Ya, sini. Sini. Wah, kalian apaan ini? Ini aku, mobil. Ini kayaknya mobilan. Kalian menjauh dulu. Kenapa apa? Emangnya? Kenapa? Kalian ngapain lewat sini? Iya, tadi kami dari sana, dari sapinya si Sopo. Mau ke sumur tua cari harta karun, kameramen. Apa mau nyari harta karun? Iya. Kok sama sih? Hah? Kameramen mau nyari harta karun juga? Iya, aku mau nyari harta karun. Tapi kalian udah duluan di sini. Kok kalian berani banget sih ke sana? Bukannya sumur tua itu terkenal angker? Iya, karena kita mau ngambil harta karunnya itu, kameramen. Oh, jadi kalian mau ngambil harta karun juga? Iya, sama bener. Kayak aku. Iya, bener, kameramen. Tapi kalian ini berani-berani banget ke sana, itu terkenal banget angker. Kita beraniin, kameramen. Iya, kalian enggak bawa kameramen sendirian. Kalian enggak bawa apa-apa ke sumur tuanya itu. Aku bawa jimat untuk menaklukkan hal-hal yang aneh. Apa? Kameramen bawa jimat, Po? Kita enggak bawa apa-apa. Ya gimana ini, Jordi? Makanya aku berani sendirian ke sini untuk mengambil harta karunnya itu. Tapi kameramen, kita nemuin ini. Aduh, kok bisa-bisanya kita belum sampai sumur udah nemuin gini ya? Aduh, si Sopo sama si Jordi nemuin mobil aneh nih. Udah ditumbuhin rumput-rumputan lagi. Jordi, kok gerak-gerak sendiri? Kameramen iya, ditanya. Aduh, gimana nih, Jordi? Aduh, kok gerak-gerak sendiri ya, Jordi? Hah? Aduh, aku juga gak tau, Po. Aduh, wah,
Mana ini Jordi? Aduh, kenapa ini mobilnya gerak-gerak sendiri ini, Jordi Sopo? Nggak tahu, nggak tahu ini. Jangan-jangan ini mobil berhantu, Jordi. Aduh, gimana sekarang ini, Po? Kita belum sampai di sumur tuanya aja, Po. Kita udah diadang sama mobil beginian. Kita, lebih baik kita harus pulang, Po. Dia gerak-gerak sendiri lagi. Aduh, kita diadang sama mobil berhantu ini, Jordi. Gimana ini? Gimana ini? Eh, cepet deh. Kita harus ngelakuin diri ini. Aduh, Po. Aduh, Po, kita harus hadapin mobil hantunya itu biar dia nggak ngejar-ngejar kita lagi. Tapi kamu berani itu melawan mobil hantunya itu? Berani tidak berani, kita harus beraniin lawan mobil hantunya itu. Eh, mobil berhantu? Ya, kamu jangan berani-berani yang lawan kita. Ya benar. Ayo, Jordi. Ayo kita lawan aja, Po. Satu, dua, tiga. Po, kita tolong, Po. Aduh, aku gak bisa bantuin kamu, Jordi. Aduh, aku harus kabur ini. Nanti kalau aku nyelamatin si Jordi, aku bisa dibawa sama mobil perantunya juga. Kabur!